Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya. Oke, ketemu lagi dengan saya Lek Agus di channel Agus Tahta Channel. Oke, pada hari ini saya tidak pengumpulan jeruk atau pengolahan buah. Oke, hari ini saya dapat job ya. Hari ini hari Senin, tepatnya tanggal 26 Juli ya 2021. Kira-kira hampir 3 minggu ya saya tidak ngejob wedding karena masa PPKM darurat, semua job di tunda ya. Oke. Dan alhamdulillah mulai hari ini ya, tanggal 26, sebetulnya PPKM darurat diperpanjang sampai 2 Agustus ya. Oke, hari ini job wedding sederhana karena masih masa pandemi. Jadi kalau sederhana kira-kira berapa, 50 orang bawah ya, sekitar 30 diperbolehkan ya mengadakan prosesi ijab atau mengadakan wedding manten di daerah saya. Oke, seperti ini ya, kita lihat ini alat sudah saya persiapkan ya. Oke, ini sangat sederhana. Nah, ini di dalam rumah kan kawan. Nah, ini ada dekorasinya sederhana sekali karena nggak boleh apa ya, pasang tenda. Nah, ini nanti cukup dihadiri sekitar 50 orang atau 30 orang tamu ya, pengiring manten dari ya laki-laki. Oke, ini ya, kita lihat. Oke, kita intip ke depan dulu ya, tidak ada terap ya. Oke, seperti ini kan kawan. Nah, ini dekorasinya sangat sempit ya, ini di ruang tamu rumah ya. Oke, ini kembang mayang. Nah, ini itu ya, juga ada kembang mayang, nanti mantannya dua kakak beradik. Oke, cuma acara prosesi temu saja. Oke, ini buat kenang-kenangan saja ya, karena mengadakan resepsi pas musim pandemi ya. Oke, kita lihat di depan. Ini nggak ada tenda ya kawan-kawan. Nah, ini nggak ada tenda, cuma kursi, jaga jarak. Nah, seperti ini ya. Nah, itu tendanya cuma itu apa ya, teras ya. Nah, ini teras. Oke, pakai karpet. Nah, ini ya kawan-kawan. Nggak ada tenda ini ya. Jadi ini sudah direncanakan sudah berapa bulan yang lalu, terus ada masa PPKM, jadi terus nggak boleh mengadakan resepsi besar ya, cuma kecil-kecilan seperti ini, sederhana. Oke, kita lanjut, kita nunggu mantannya belum datang. Oke, dipangankan. Iya mas, masih karo nyekel kene mas. Ini ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Dipangan tenan ra apa-apa. Oke ya, ya dicedakkan. Oke, 3, 2. Mepet mas, mepet. 3, dipangan tenan ya. Oke, saya belum. Diulangkan, yuk. Oke ya. Oke ya, tahan yuk, yuk timam yuk, 3, 2. Sekali lagi 3, 2. Oke. Sekarang gantikan. Mbak Ebo sudah. Ini apa? Ini Mbak Ebo loh. Kamu kok kene kan? Nah nih. Makan-makan.
Terenggu kedap. Oke ya. Sip. PDF habisnya dulu. Saya berdua langsung. Oke, tahan. Oke, sambung. Sip. Acara. Oke, kita tes kita. Oke. Sebenarnya itu bapak berbasis keluarga bukan satu bahan performatnya dengan kecuali saat bunga kita sedikit mulai kornya ini langsung angsal bakso ya langsung ini mati kami lah kalau mati itu rombongan sakit semua kita coba yang baik itu semua bagi dari masai Ramda langsung menarik tapi sikap badan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim mulai saat ini lalu dan pulang sari buat masyarakat keluarga bibi dan di pasar berdoa adakah selimut adakah keadaan itu baik dan pulang sari mempunyai yang terkirang lakumi dalam segitu peminangan langkung-langkung dalam semua amin pun berarti no direk. Jadi sebab daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa Allahumma saat yang aku ini bawa tentang wajah dulu bisa punya pertemuan berdua kasih sayang. Dan ini bisa. Guys, ya guys. Ya wah, nonton mantan tak guys? Kaya mantan ni guys. Okay. Apa dia? Okay, sip. Sampun ge, lihat kamera ge. Okay, tahan 3, 2. Sebentar. Halo guys, foto guys, yo guys, foto guys. Calon mantan ya. Ya wes kayak bebas ya. Oke, kamera 3, 2. Oke kawan-kawan, kita lanjut foto di luar ya. Ini mantannya sudah saya ajak keluar untuk foto di luar. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sudah selesai kegiatan hari ini kita foto wedding di masa PPKM ya. Setelah lama ngecop wedding ya. Oke, terima kasih kawan-kawan telah mengikuti. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.